hari Senin yang akan datang ini betul-betul menurut saya itu nikmat yang besar, karena Senin itu hari yang disebut Yaumul Ayyam, hari yang paling penting di dalam sejarah, terutama di dalam sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dinten Senin niku dinten lahire, dinten wafate, dinten medale saking Mekah, dinten rawuhe wonten ing Mekah, dinten nalikane diangkat dados nabi, dinten nalikane tasik neme Kanjeng Nabi niku bele Hajar Aswad. Walhasil dinten Senin niku luar biasa. Yo menawi nopo-nopo niku sak ngisore Jumat wis Senin. Dan iki Senin kate legi pisan nggih. Pas tanggal 10 Muharram. Niki alamat nopo niku kudu ngerti. Dan ini betul kita terus untuk tahun ini 10 Muharram jatuh pada saat yang sangat penting. Mudah-mudahan hadirin serta dikura jamaah dikura wafilin jangan sampai melewatkan hari itu begitu saja. Insya Allah malam Senin yang akan datang akan kami jelaskan arti daripada Asyura atau 10 Muharram itu. Insyaallah. Niki sekedar kula ngilingi awak dhewe lan ngilingaken para kanca-kanca.